Halo teman-temanku semuanya, masih berjumpa dengan channel saya Bank Kelas Berkah. Oke teman-temanku semuanya, kali ini saya ada perbaikan atau pengelasan rangka Honda Beat. Tahu ini Honda Beat tahun berapa ini? Kok sudah keropos ya? Nah, yang keropos ini di bagian sini nih, bagian pinggir pijakan kaki sebelah aki ya, sebelah baterai. Nah seperti ini. Ini tadinya sudah saya las, sudah saya ganti ini pipanya. Ini pipanya seperti ini. Tuh tadinya nih seperti ini nih. Sudah saya ganti dengan yang baru. Ini tahap pengelasan penguatan. Ini tadi cuman pengelasan drill, pengelasan cantum doang, belum penguatan ya. Dan di tengahnya juga ada, ini sudah saya las, ini sudah selesai. Ini tadi belum tervideo ya teman-teman ya, maaf ya. Ini tadi di sini juga ada kropos banyak banget. Nah ini harus utama, ini pengelasan harus kuat. Soalnya ini penumpu rangka utama yang kesini nih. Nah ini rangka utama. Nah seperti ini. Oke, ini nanti ini akan saya lanjutkan penguatan las ini ya, pengelasan ini. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini dari sini saya potong nih. Ini dari sini nggak kelihatan ya teman-teman. Nih dari sini saya potong ke sini, saya tekuk. Nah ke sini saya ganti dengan pipa yang baru ya. Sudah selesai pengelasannya. Kita tahap penggerindaan. Oke. Sekarang kita pasang bodi bawahnya. Sudah pas atau belum ini ya? Semoga saja sudah pas ini. Pas. Pada bautnya sudah pas, bautnya sudah pas, sudah selesai. Nanti kita pasang semuanya. Nah, kabel-kabelnya kita posisikan semula. Nah, ini kita masukkan. Oke, seperti ini. Sudah masuk. Selanjutnya
Biasanya bodi depan, bodi depan bagian belakang. Oke, sudah jadi ini teman-teman. Tinggal pasang, tinggal pakai. Nah, nggak tahu nih tahun berapa ini bitnya ini. Kok sudah keropos ya? Tinggal pakai. Oke, sudah terpasang semuanya. Kreasi tanpa henti. Lakukan. Lakukan.